Korps Lalu Lintas Polri bakal melaksanakan kembali Operasi Zebra 2024. Hal ini bertujuan guna dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya tertib berlalu lintas, sekaligus menekan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas. Nantinya, operasi yang akan dilaksanakan serentak pada 14 hingga 27 Oktober 2024 tersebut akan tetap mengedepankan tindakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dalam memberikan teguran bagi pelanggar lalu lintas. Khususnya pelanggaran yang seringkali menjadi penyebab kecelakaan seperti tidak menggunakan helm, melawan arus, serta melanggar batas kecepatan. Selain itu, sistem tilang elektronik atau ETLE juga akan tetap berjalan selama operasi kali ini untuk dapat mendeteksi pelanggar oleh kamera pengawas. Kabagops Kombes Pol Aris Syahbudin dalam keterangan resmi pada Rabu 9 Oktober 2024 mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Operasi Zebra 2024 dengan selalu mematuhi peraturan lalu lintas, baik saat operasi maupun di luar masa operasi. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus berita otomotif Kompas.com. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya.